kita lagi explore di Goa Palasa. Tepatnya di Desa Palasa. Nah, ini sebenarnya kita bingung nih jalannya, jalurnya kemana. Cuma begini, tiangnya tingginya sekitar 7 meter lebih sih. Gak tahu sih, ke sana juga bisa, banyak lorong-lorong yang bisa kalian explore. Nah, cuma kita bingung mau lanjut kemana. Tuh. Tuh. Sebenarnya ke bawah juga bisa sih. Tuh. Cuma cari tangga ini enggak dapat. Enggak dapat. Jadi buat kalian yang pengen ke sini bisa coba explore sendiri Goa Palasa. Jadi di sini masih belum tersentuh sih sebenarnya. Tapi dulu saya pernah melihat langsung ada pekerja yang menambang batu di sini. Cuma sekarang udah nggak terlihat. Nah, tuh. Karena nggak rebel ke sini. Iya. Tuh. Tuh. Kayak bisa turun dari sini bu. Iya, Pak. Apa nggak bisa? Nah, sebenarnya banyak. Pernah ada mana motor nuring itu? Cuma sekarang udah susah, banyak ini, banyak apa sih namanya? Tumbuhan liar gitu. Jadi kita nggak bisa explore, cari jalan untuk menuju ke ini. Tuh. Mungkin sekitar jauhannya mungkin 40 meteran. Jadi ke sana gitu, sana terus itu ada dari sini terus ke sana, tapi lewat jalur bawah ya. Itu sekitar 40 meteran. Cuma kita nggak tahu nih lewat mana nih. Nggak ada tangga di sini. Jadi bingung, banyak semak belukar. Tumbuhan liar gitu kan. Jadi bingung. Jadi buat kalian nih pecinta alam, pecinta tempat gua gitu, explore gua yang satu ini yang terletak di Desa Palasa, mana di Talango. Tuh sebenarnya ini keren kalau di ini di explore, cuma kita nggak ada ini, nggak ada tangga sih. Jadi cukup sekian vlog kali ini. Saya Dini Agustian, citizen jurnalis dari Sumenep. Selamat menikmati dan selamat terima kasih sudah menonton video ini. Thank you. Dadah.